puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ini Mayhan Muslim membawakan lagu-lagu muslim luar biasa. Lagu religi. Ya religi. Mohon maaf, kok tiba-tiba udah ada Habib? Yeah. Pak Habib kan emang reguler kalau Ramadan. Lah. Namanya juga Habib, keturunan Rasulullah. Cing, tiba-tiba ada. Nah, ke depan Habib. Oh, aku kesini. Syakir sama Mampina. Sekarang kita akan ajak Habib dan tentang tamu kita bermain di Tonight Challenge. Main games lagi. Pokoknya Habib tuh ditunggu-tunggu banget sama Ramadan sama Tonight Lovers. Supaya Habib bisa menunjukkan juga sisi kemanusiaan dari. Ya, Habib tuh lebih diuji kesabarannya. Dan supaya kewibawaan saya makin hancur lah bulan. Enggak. Itu niat saya tapi jangan diomongin. Enggak. Lagi-lagi kita bagi menjadi dua tim. Dan kabar baiknya adalah Habib lagi-lagi sama Desta. Cocok banget soalnya. Jadi, saya memang ya semalam mimpi nginjek ular. Artinya nanti akan dapat apa kesialan gitu. Iya. Ini namanya pasangan surga dan neraka. Siapa surganya? Ya kita gak tahu, Bib. Itu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa. Oke, kita bagi menjadi dua tim. Kita pilih penonton. Desta, Habib, Syakir, sama satu penonton. Enzi, Vincent, Mama Ina, sama satu penonton. Dua penonton tolong dipilihkan. Aku sama penonton kali ya. Ya, itu yang gondrong. Ini gondrong. Ini merah. Ya, cowok. Kalau di bulan puasa gini, kira-kira genderuwo itu masih ada? Enggak. Kan itu diikat juga. Diikat. Masa enggak tahu Dodika Tamsi? Patuh, sudahlah. Namanya siapa? Nama saya Leo. Leo, dari mana kampusnya? Politeknik APP Jakarta. Oh iya. Yang terakhir namanya siapa? Zen. Siapa? Zen. Ini kayaknya enggak kenal sama mereka ya? Benar. Beda sendiri ya? Benar lagi. Enggak, benar. Ini tipikal yang punya grup WhatsApp yang enggak ada dianya nih. Dari mana? Jakarta Global University. Wah, wow, datang sendiri ke sini? Iya. Wah, lo introvert? Sendiri. Ya, di luar ya sendiri. Teman-temannya lagi pada enggak bisa. Oh. Aduh. Kenapa jadi gue yang bijak sih? Oke, kita bagi menjadi dua tim ya. Ayo ikut gabung. Sama Zen sama... Oke, challenge-nya kali ini adalah ngepet. Ya. Apaan ngepet? Ngepet tuh nebang gaya estafet. Oh. Nebak gaya estafet. Lu jangan macam-macam ada Habib ngomongnya ngepet-ngepet. Ya, singkatan. Ya, cuma kan Habib kaget dong. Ya, iya. Tapi untung saya husnuzon. Iya, nah, kan tuh. Iya, iya, husnuzon. Iya. Ini adalah tebak gaya estafet. Akan ada tiga kata, jadi harus ditebak dengan mentransfer gerakannya. Jadi misalnya, berjejer seperti ini nih, 1, 2, 3, 4 ke belakang. Gerakan pertama misalnya, monyet makan pisang. Okay. Tiga kata, habis itu ditransfer. Iya. Gak boleh keluar suara. Contoh aja, Ji, contoh. Oh, oke. Okay. Nah, kayak gitu ya. Nah, gitu. Nanti yang di sini akan menjawabnya. Kak Bapak ngerti gak? Oke, okay, berbaris. Siapa yang transfer pertama? Lu pasti lebih bener dari gue. Ayo. Tiga kata, gak boleh keluar suara ya, hanya gerakan. Oke, okay, tiga kata. Oke. Okay. Kita mulai dari sekarang, waktunya terbatas. Nah, tiga gerakan. Oke, okay. Yeah. Transfer gerakannya. Transfer. Gampang. Ya, iya.
Iya. Ada tiga. Jangan nanya terus dong. Tiga kata, oke. Okay. Lu sabar kali. Coba gerakannya gimana, Enzi? Man. Ya, ya itu. Mm-hmm. Oh, mining kan. Itu. Ayo. Mancing ikan terbang. Betul sekali. Oke, silakan kembali. Itu berkat gua di awal. Oke. Siapa yang kedua, ketiga, dan keempat? Silakan. Ayo, Bib, kita main, Bib. Mari. Ada belakang yang lain, yang bertiga ada belakang, kecuali lu, Desta. Blanka, Blanka. Tiga kata juga ya. Susah nih, bingung nih. Bisa, bisa. Oke, mulai. Ah, bagus. Tiga kata. Oke, silakan. Udah, itu aja. Coba. Iya. Apa? Tiga kata. Joget sakit pinggang. Joget sakit pinggang. Kurang tepat. Apa? Iya, jawab. Itu hampir betul. Dikit lagi. Habis. Senam pinggang. Bukan. Apa, Bib? Apa ya? Sesat dari awal. Iya. Emang kalau udah dari awal sesat repot. Joget sakit tengah. Sakit tengah. Tadi hampir betul tapi bukan joget. Menari. Penari sakit pinggang. Emang apa penari sakit pinggang? Penari. Penari sakit pinggang. Oh, penari. Kirain menari sakit pinggang. Penari sakit pinggang. Astagfirullahaladzim. Ya kan maklum, saya gak ngerti gini maklum. Kan saya belajarnya agama. Ya udah kelar kasusnya. Gantian. Amaina pertama. Hah? Aku? Iya. Ini grup ini bagus nih dia. Aku pindah aja. Gak kebaca gak ya tulisannya? Habib pertama abis ini. Kita lihat. Ya, oke. Okay. Kita mulai dari sekarang. Silakan Mama Ina. Wah, gampang lagi. Gampang. Gampang dia. Waduh. Berubah. Hah? Wah, bagus. Oke. Hah? Apa? Melempar bola golf. Betul! Padahal hampir sesat di NZ ya. Dia sombong gerakannya. Bu isi liat tuh. Karena aku ngiranya. Gimana sih ini? Saya mulai pesimis sama grup saya ini. Ayo, bisa. Gampang ini. Oke, kalau tadi Habib bilang saya pertama sesat, Habib pertama sekarang. Ya. Ya. Sakit terakhir, itu kedua. Nah. Lebih keramas ya? Oke, ini ya. Oke, Beb, makan terus. Kita mulai dari sekarang. Ah.
dulu. Silakan. Tiga. Hah? Joget, sakit pinggang. Apa, Get? Naik motor mundur. Betul! Betul ya? Sekarang saya percaya, Bik. Cuman gara-gara naik motor mundur, jadi percaya. Pertamanya dari Pertamanya Zen, terima kasih. Zen juga terima kasih. Ya. Ini emang orang sound emang CNC tuh emang. Ini terbukti ya berarti ya. Tadi pertama gue gagal sampai ujung gagal. Ya. Dia pertama langsung. Yang emang harus adem dulu yang orang pertamanya. Harus pertama menentukan. Dan pertamanya nasib kita itu di bulan Ramadan. Takdir ditentukan di bulan Ramadan. Iya, betul. Masuk dikit. Tipis dakwah. Bagus. Bagus. Jadi kita banyak. Udahlah, Bib.